5 cana yang booming di tahun 2023, tapi sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Halo sahabat cana, dimanapun kalian berada, aku dari selalu sehat selalu dan diberkati terus. Kali ini aku akan membuat ya mengenai deretan jenis ikan cana yang sedang booming di tahun 2023 dan beserta harganya yang setara dengan motor. Nah, yang pertama adalah ikan cana barca yang adalah jenisnya termasuk yang paling mahal ya. Ini juga dari India. Nah, cana barca ini 1 cm itu seharga 1 juta. Kalau 5 cm 5 juta. Kalau 50 cm itu bisa sampai dengan 50 juta. Itu harganya ya. Untuk yang kedua ada cana maru. Ini juga dari India. Ini dari Sumatera ataupun Kalimantan ya. Ada dari cana maru Kalimantan, Kalimantan, Sumatera ya, banyak banget jenisnya. Nah, cana maru ini warnanya agak warna kuning, terus warnanya merah ya. Itu dengan corak angka 9. Wah, itu sangat besar ya, banyak banget. Dengan kisaran harga sekitar 300.000 sampai dengan 3 juta ataupun sampai 5 juta, tergantung jenis ikannya, tergantung warnanya, mentalnya ya. Oke, seperti itu. Yang ketiga ada cana melasoma, itu dari India juga. Ini kayak cana maru tapi warnanya agak gelap ya. Warnanya agak gelap, ada cabungnya. Terus ada batiknya. Nah, cana melasoma ini bisa seperti cana maru ukurannya ya. Ukurannya seperti cana maru biasa dan sekitar harganya itu 150.000 sampai dengan 3 jutaan. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat ada di cana stewarti. Nah, cana stewarti ini dari India. Dia ada dua jenis, yaitu cana stewarti Cardialong dan Arunachal. Nah, cana stewarti ini kalau dibilang itu seperti cana barca KW ya, KW-nya cana barca. Dengan harga biasanya 400.000 sampai dengan 2 jutaan. Itu adalah cana stewarti. Nah, ya untuk yang urutan kelima ada cana argus. Nah, cana argus ini berasal dari Kalimantan. Ya, biasanya Kalimantan, Singapura itu ada cana argus. Ini cananya lebih besar seperti cana toman atau toman ya. Itu sekitar harga sekitar 600.000 sampai 1,5 juta. Nah, itu tadi 5 jenis cana yang sedang booming di tahun 2023. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih dan bye-bye.